channel Taruna TV. Sekarang kita akan mereview kwetiau yang berada di Slawi Kulon ya. Kalibeliruk. Ya dekat lapangan yang buat latihan. Lapangan sepak bola ya. Sekarang kita akan mereview kwetiau ini. Kwetiau ini beda dengan kwetiau yang lain nih. Kita biasa makan di Slawi atau di Tegal, tapi yang paling enak memang cuma di sini. Sayurnya juga dipotong kecil-kecil, jadi makannya lebih enak. Cuman biasanya kalau kwetiau yang biasa itu rasa kecapnya kerasa sekali ya, tapi kalau yang ini enggak, ini lebih kental bumbunya. Pastinya lebih enak dimakan pas waktu hujan seperti ini. Sudah oke. Enak. Kita coba sayurannya. Tambah kerupuk. Jadi pas kalian mau ke arah Slawi Kulon yang mau ke Dewa Ratna itu, sebelumnya pinggir orang yang apa, wah, jual buah ya, samping, lebih samping. Enak. Udah banyak, bukan cuman kwetiaunya saja yang enak, tapi mie goreng, nasi goreng, nasi gorengnya juga enak, nasi goreng gila. Bisa dikasih petai. Bisa dikasih petai juga. Apa sih ya? Kita banyak sebenarnya makan di tempat yang berbeda. Makan kwetiau, makan nasi goreng yang di tempat yang berbeda. Bahkan yang ada di rekomendasi di Gojek ya. Seperti ada yang Bang Erwin, tapi ada apa, tapi memang rasanya yang paling enak cuma di sini. Jadi buat kalian yang suka kulineran dan pengen mencoba rasa yang berbeda, coba ke tempat ini. Nasi goreng. Paling aku suka itu sayuran-sayuran yang dipotong kecil-kecil seperti ini. Kwetiaunya begitu serta ada telurnya ya. Enak. Enak bener.
hujan, PC, ada UJ. Makan kue tiaw. Baru enak. Oh, ada telurnya ini.